ternyata masak nasi goreng gagal segala macam dikasih. Oh parah, awal-awal banyak banget minyaknya. Minyak goreng gini. Minyak goreng. Minyak goreng pakai nasi. Alhamdulillah akhirnya bisa terrealisasikan semua rencana ya. Semua rencana di tengah pandemi seperti ini, apapun rintangannya, berjuang, tetap jalanin protokol kesehatan, yeah. Tetap cari nafkah, cari rezeki ya sayang. Terus bergerak. Nih. Seru banget sih ceritanya. Jadi Janet tuh seneng banget basreng. Sampai ngebela-belain ke Bandung, ke Bogor, bolak-balik untuk jajan basreng gitu kan. Sampai akhirnya sayang, kamu mau kalau aku bikinin usaha basreng? Dia langsung excited kan, mau banget. Tapi basreng namanya juga, kita nggak bisa gede-gede, paling start small business concept, konsepnya gerobakan. Kamu gengsi nggak? Enggak lah, nggak sama sekali. Yang penting aku bisa terus berdampak, siapa tahu aja dari usaha ini bisa banyak manfaatnya untuk orang lain. Wah keren jawabannya nih. Yaudah aku konsepin, langsung deh. Dia semua, tapi bumbu-bumbunya apa segala macem, dia develop sendiri sama dia. Diracik sendiri. Iya. Karena aku banyak dikasih ilmu dari dia gitu. Kayak dia aja dulu kan bikin cendol jadi naik kelas gitu. Mengganti santan dengan susu. Makanya ini pun basreng, jadi aku pengennya ini inovatif. Jadi basreng pertama di Indonesia yang inovatif. Kenapa? Karena dari mulai rasa basrengnya, aku kurangin tepungnya, tapi aku lebih banyakin ayam dan juga ikannya. Dan yang membedakan adalah saus-sausnya. Jadi aku harus kekinian nih saus-sausnya. Aku bilang sama dia, aku pengen ada saus creamy cheese. Aku pengen ada saus taichannya. Aku pengen ada smoked barbecue-nya. Aku pengen ada saus yang chili mayo-nya. Jadi aku develop sendiri, akhirnya jadi saus-sausnya. Iya, dan enak banget ternyata dia bikin-bikin, ngolah-ngolah. Gagal, coba lagi, gagal, iya. Coba lagi. Gitu, ya ampun, kan? Ini prosesnya lumayan bikin apa ya. Ya ini prosesnya dinikmati gitu kan, beberapa kali gagal. Rasanya aneh, enggak, jadi kayak, aduh aku tuh enggak nyerah orangnya gitu kan, aku coba lagi, aku bikin, aku racik lagi dari satu bahan dengan bahan yang lain, aku gabungin gitu, sampai akhirnya jadilah saus-sausnya. Jadi memang sebelum kita, opening, launching gitu, kita tuh udah tes pasar dulu, ya. Jadi sebelum, kayak misalkan Janita jualan rame, wajar gitu ya, tapi kita tes pasar dulu, kita nggak sama sekali nge-branding brandnya apa, kita jualan aja rasanya, bakso goreng aja bener-bener, tapi rasanya kita kayak gini, pakai beberapa saus, dan ternyata laku gitu, rame, oh ternyata pasarnya gede nih, iya. Jadi dari situ kita makin pede, baru kita angkat value-nya dengan bikin brand, iya. Packaging-nya, kemasannya, fotonya, segala macam, iya, konten konteksnya kita buat. Sampai yang nggak nyangka itu adalah bisa kejual sehari itu 600 bakso gitu. Iya. Itu padahal kita baru tes pasar doang. Dan orang nggak tahu itu punya jenis aja. Nggak tahu, belum tahu. Itu belum di-branding, belum sama sekali, kita cuma tes pasar gimana banyak yang suka atau nggak, ternyata banyak yang suka. Iya. Ya karena aku mau belajar sih intinya, Mak. Dari mungkin dulu pernah sempat trauma gitu, masak gagal gitu, akhirnya nggak mau masak lagi. Terus masak tuh ribet gitu kan, harus ngupas-ngupas bawangnya aja sampai seperintilan itu. Tapi akhirnya setelah berumah tangga sama dia tuh aku kayak belajar, karena pandemi kayak gini kan nggak bisa kemana-mana, jadi lebih aman lagi, kita bisa masak sendiri. Rasanya bisa lebih dienak-enakin, terus juga lebih higienis lagi. Jadi aku seneng, akhirnya aku kan orangnya seneng explore. Seneng nyari tahu gimana caranya, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku belajar masak, jadi keterusan deh, karena... Apaan kan, belajar, udah jago kamu itu mah. Lidahnya jahat dia mah. Jadi kalau enak, kalau enggak, gitu. Enggak jahat lah, tapi lebih ke... Objektif. Dan agak kritis dikit. Agak kritis kalau tentang makanan, karena tapi memang... kan itu kan, biar kamu bisa terus bertumbuh juga, biar belajar juga. Aku nggak mungkin ngejerumusin, enak, padahal enggak. Kan jahat kalau kayak gitu, justru jahat loh. Ya, karena gagal dulu pas masak nasi goreng gagal segala macam gitu. Oh akhirnya. Parah, awal-awal banyak banget minyaknya. Ini mah buset, ini mah minyak nasi goreng, bukan nasi goreng, minyak. Minyak goreng ini. Minyak goreng. Minyak goreng pakai nasi. Keasinan lah dan segala macam akhirnya. Nah dari situ tuh udah hopeless. Ya udahlah, tinggal ini aja ojek online paling kalau mau makan. Iya. Tapi dari situ aku nggak patah semangat. Wah, ini aku harus nunjukin paling aku nih. Wah, akhirnya aku mengingat-ingat lagi masa lalu. Dalam arti masa lalu waktu sama mama dulu, waktu aku sering dimasakin waktu aku masih gadis. Jadi pas dimasakin aku sering bantuin mama potong-potong dan inget-inget bumbunya. Aku coba aplikasiin di masakan aku dan ternyata
enak banget. Enak banget. Aku kalau makan kadang sampai geleng-geleng. Nggak nyangka nih kamu yang buat. Aku juga, dia kan hebat. Pedes banget mulutnya gitu kan kalau masalah kuliner ya. Iya. Tapi pas ketika ini serius, enak, emang enak ya gitu. Serius emang enak gitu. Aku selalu nanya kayak gitu. Tapi akhirnya dia... Chatlet. Ternyata dia suka gitu. Dan bukan suka lagi sampai... Masya Allah, terima kasih ya kamu udah ngasih kenikmatan dari makanan segala macam sampai bikin kopi aja. Enak banget sampai aku ngasih nama namanya Kopi Cap Istri. Ini kayaknya bakal jadi brand juga nih. Kata ya, jadi pas dicobain kan aku compare nih dengan kopi-kopi yang sering dia beli kan di luaran sana. Wah, kita boros banget nih kalau beli di luar. Akhirnya udahlah aku bikin aja di rumah. Develop tuh kamu aku ya? Aku develop sendiri. Beli gula arennya apa ya, bahannya? Beli bahannya sendiri, akhirnya nemu tuh. Sampai enak akhirnya banget. Dia udah nggak mau beli lagi di luar. Udah. Enak banget. Kopi Cap Istri. Ya, alhamdulillah ya. Apa seru banget ya perjalanan seru rumah banget. Tangga kita. Dan nggak nyangka karena ya ternyata nikmatnya pernikahan tuh ini. Dan akan terasa nyaman, membahagiakan. Setiap hari bersyukurnya bertambah. Kalau kita bertemu dengan orang yang tepat, itu aja sih. Jadi kayak dia bisa se-child di situ gitu di depan aku. Dan aku pun nggak yang... Ya jadi diri aku aja, apa adanya. Yang pasti kita punya target, kita punya tujuan, kita punya goals. Aku bikinin, maksudnya gini, kita sama-sama bikin perusahaan nih. Bahkan kita udah komitmen di perusahaan ini kamu jadi CEO-nya ya. Kamu aku arahin untuk jadi CEO dan bangun perusahaan kamu sendiri. Dengan nanti banyaknya outlet di seluruh Indonesia, kamu harus bisa handle itu. Tapi aku arahin gitu. Dan dia, aduh aku bisa nggak ya? Kamu bisa. Dia tuh pinter banget orangnya memang. Dan dia punya leadership. Jadi aku yakin dia pasti bisa. Udah paling aku tinggal ngarahin dikit-dikit aja. Jadi dia punya perusahaan sendiri. Siap Bu CEO. Siap Pak Direktur utama. Pak Mentor, makasih Pak Mentor. Nah dia nih hebatnya nih, dia bisa jadi apa aja. Ya dalam arti, ya gitu ya. Dia bisa memenuhi apa yang suaminya butuh, apa yang suaminya pengen juga. Ya kayak gitu ya, pengen kopi, jago langsung bikin. Pengen makan, ting dibikinin yang enak. Jadi dia selalu total dan maksimal. Untuk, apa sih bahasanya, bukan menservis ya, untuk men-treatment. Untuk men-treatment pasangannya tuh dia luar biasa. Jadi, apa namanya, ya aku bersyukur lah. Bersyukur banget, yang pasti aku support apapun yang passion dia, apa yang dia suka. Next-nya akan ada skincare juga. Iya, mau bikin bisnis. Kosmetik. Udah jadi, kosmetik sih. Sebenarnya kosmetik yang ada skincare-nya, tapi dengan harga yang terjangkau, intinya itu sih. Tetap ada nih, ada pengen ada, aku selalu kalau bisnis sama aku bilang aku nggak mau yang sekedar cari untung, nggak. Aku pengen ada yang sesuatu yang bernilai, dalam arti orang butuh tapi orang bisa dapat itu dengan harga murah gitu. Nah, berbisnis dan nyanyi itu dua hal yang berbeda. Kalau bisnis itu menjadi sesuatu yang baru yang memang harus aku bisa, aku garap, aku eksplor lagi. Kalau nyanyi emang passion aku di sana. Jadi memang aku selalu ngasih tahu kita harus perbanyak revenue stream nih, keran-keran sumber pendapatan. Jadi di saat keran yang satu mampet nih gara-gara pandemik, nggak bisa nyanyi, ada keran lain yang bisa menopang ekonomi. Betul. Gitu. Ada. Kenapa? Ada ajak kami nyanyi nggak? Iya nih, aku udah diajak terus nih. Aduh, kacau. Kemarin tuh Indosiar ngasih kesempatan, terima kasih Indosiar. Kemarin dikasih panggung banget. Buat bisa duet ya? Buat lagu. Duet. Benar-benar dikasih space banget untuk menunjukkan perasaan cinta lewat lagu, lewat karya. Jadi Masya Allah, Indosiar, terima kasih. Kan kita lagi di pantai ini, Teh. Iya. Mau liburan bareng-bareng juga. Kita happy-nya ya, kita ini aja berbisnis aja ya, Mbak. Jadi... Nah, rencana kan kita akan buka memang di berbagai kota di Indonesia. Kita sekalian visit, sekalian liburan. Sekalian liburan, dan... Aku tuh enjoy banget kemanapun dia ngajak aku, nggak usah nunggu hari Valentine ya. Sebenarnya tiap hari juga penuh kasih sayang. Ayo. Jadi bukan kemananya, tapi dengan siapanya. Tadi aku mungkin maksudnya nanti Tete nyanyi juga di restoran sendiri gitu loh. Iya. Di outlet. Sendiri, gitu, outlet sendiri. Kalau aku bilangnya outlet ini panggung. Okay. Jadi di pandemi kayak gini, kalau aku nggak bisa manggung, nggak bisa off-air, aku bisa off-air dan manggung di outlet aku sendiri. Jadi hari ini ada di Pancoran, ini opening. Besok kita di Tangerang. Di Tangerang, Pasar Lama. Minggu depannya di Depok, minggu depannya lagi di Bekasi, minggu depannya lagi di Bandung. Di Tebet dulu. Tebet dulu, baru di Bandung. Gitu. Jadi alhamdulillah, jadi udah ada panggungnya nih. Udah ada. Roadshow kita. Roadshow. Doain. Doain semoga sukses usahanya bangga. Bisa membawa keberkahan buat banyak orang. Iya, benar. Nguntungin semua. Oke. Okay.